pemimpin yang baik dan hebat, setelah dipilih dan diberi mandat oleh rakyat, dia dapat merancang hala tuju dan wawasan ke mana nak dibawa rakyat. Ibarat seorang pemandu, dia yang menentukan laluan dan arah penumpang yang dibawa. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah memperkenalkan hala tuju Malaysia Madani. Apa tu Madani? Madani ialah perkataan bahasa Arab membawa maksud bandar, moden dan bertamadun. Malaysia Madani ialah Malaysia yang membangun, bertamadun dan maju. Maju yang bagaimana diharapkan oleh pemimpin? Maju boleh hidup harmoni dalam masyarakat berbilang kaum sebab ada perpaduan. Maju ekonomi kerana kemiskinan berkurangan kerana negara ditadbir urus dengan baik. Negara kita sejahtera sebab masyarakat peduli, berinovasi, hidup seimbang, duniawi dan ukhrawi. Di mana pula peranan rakyat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, jika Allah nak menjadikan pemimpin itu baik, Allah jadikan penyokong dan rakyatnya juga baik. Bagaimana rakyat yang baik? Nabi kata, innasiya dzakarahu wa in dzakara aanahu. Kalau pemimpin itu terlupa, rakyat akan ingatkan. Kalau pemimpin itu merancang, rakyat akan menyokong untuk merealisasikan. Jom sama-sama kita realisasikan Malaysia Madani dalam Ramadan kali ini. Orang yang Muslim mengasihani mereka yang lain. Yang bukan Muslim menghormati orang Islam berpuasa. Ramadan peluang menambah ekonomi. Kalau kita menjual, jadilah penjual yang jujur dalam kita berniaga. Kalau kita pembeli, jadilah pembeli yang bertimbang rasa. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak.